Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2B Anak Air Padang memberikan pembekalan dan keterampilan bagi warga binaan pemasyarakatan atau WBP. Pemberian bekal ini masuk dalam program kemandirian yang nantinya bisa dimanfaatkan bagi mereka seandainya menghirup udara bebas. Salah satu keterampilan yang diberikan dan cukup diminati oleh warga binaan ialah jasa desain dan jasa perkayuan. Dengan menguasai keahlian ini, mereka bisa menghasilkan produk-produk perabotan yang bernilai ekonomis. Untuk membekali warga binaan dengan keahlian ini, bahkan pihak rutan mendatangkan instruktur dari luar. Kasubsi Pengelolaan Rutan Kelas 2B Anak Air Padang, Meliadi Mulia, mengatakan, Rutan Anak Air memiliki 10 program kemandirian yang diikuti warga binaan pemasyarakatan atau WBP. 10 program kemandirian tersebut ialah desain interior, kemandirian pertanian, jasa pengelasan, jasa laundry, jasa perikanan berupa budidaya lele, jasa perkayuan yang dapat menghasilkan produk-produk perabotan. Selama di sini, kegiatan yang kita berikan itu pembinaan misalnya untuk keahlian, keterampilan. Kalau di rutan ini ada keterampilan bengkel dan perabot. Ini ada kita berikan pelatihan, nanti gunanya untuk setelah mereka bebas, mereka ada keahlian dan bisa membuka lapangan usaha untuk mereka. Ya, kita mereka baru masuk, kita tanya apa yang kepandaiannya dan keahlian mereka. Nanti bisa kita salurkan. Muslih Febrios, Padang TV.